di gunung, kami membuat peringatan sikap. Dan tidak ada yang digugat oleh siapapun, itu adalah undang-undang api kepala-kepala suku dan pengendali adat akan menyampaikan membuat peringatan sikap hari ini dari 10 kabupaten. Dan juga saya sampaikan yang terhormat Bapak calon gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, SIP Hemwa, Bapak Wakil Gubernur Pak Clementinal SMN, yang saat ini kembangkan kami adalah gunung luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih. Kembangkan kami orang gunung luar biasa. Satu kembangkan yang keajaiban yang dilakukan oleh kedua anak putra yang terbaik, yaitu anak Bapak Lukas dan Clementina. Mari kita jaga mereka baik, dan kita mendukung mereka yang baik, bawa mereka yang baik, supaya mereka membawa rakyat Papua kepada kesuksesan sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur Lukas NMB, Wakil Gubernur Clementina. Papua bangkit mandiri, sejahtera. Jawaban nanti besok. Jawab. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada mewakili kepala suku Dau Kimo Kuntit bagian timur di tempat matahari keluar. Terima kasih. Ambil foto sedang gambar. Wah. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua, hati saya berkata hanya gubernur saja, tidak ada calon. Ya. Kami dari Dau Kimo, dari ujung timur. Bagi Pak Gubernur tidak lazim, bagi kami juga tidak lazim. Karena periode yang sudah lalu dan yang sedang berjalan, yang tutup joker pertama adalah Dau Kimo. Ya. Kami Dau Kimo ada 51 distrik dan 518 kampung. Dari situ kami ada 12 bahasa daerah yang berbeda. Dan kami ada 12 suku, kepala suku. Kami lengkap hadir untuk menyaksikan deklarasi Pak Gubernur Provinsi Papua. Dau Kimo siap, kepala suku? Ya. Itu Pak Gubernur, silakan lihat itu. Dau Kimo sudah siap. Matahari itu datang dari timur. Jadi kami bukan datang sendiri. Tadi hujan, orang semua sibuk untuk hujan. Tapi ketika matahari tiba, orang semua cerah. Dan gubernur juga tiba saat itu. Sehingga kami juga punya matahari, yaitu Partai Amanat Nasional PAN. Dan kami datang bersama dengan Partai Amanat Nasional PAN yang mendukung Pak Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Waktu kembalikan. Wah. Kami dari Kabupaten Jaya Wijaya. Kabupaten Jaya Wijaya mengutus Bapak Lukas NMB dari calon gubernur pertama kali. Kampung namanya Bolangle. Deklarasi pertama. Hari ini kami telah buktikan acara yang unik yang tidak pernah lakukan oleh dunia lain dan Indonesia lain, yang bisa buat hanya di Papua dan di sini. Itu tanda kami lapangan tidak ragu, jembatan kami sudah tembus, jalan kami sudah tembus. Kami kirim buka sini ke gunung, cari gunung ke sini tidak cuma, sudah lakukan. Maka lapangan 10 kabupaten menyatakan sikap bahwa 100% Lukas dan kalian masihnya. Kami sahkan hari ini juga, kami akan serahkan kapak ini untuk kerja besok 5 tahun. Yang kedua, Lukas dan Clement buat dari barometer Indonesia Barat. Ingat, Papua jadi miniaturnya Indonesia Barat.
Indonesia ada di sini. Aku dari utara, selatan, barat, timur, kau boleh ada di sini. Karena Lukas Sinanda dan Kelemesia sudah memberikan perdamaian, kebersamaan, pembauran, semua karena Lukas dan Kelemes telah melakukan. Maka 5 tahun tetap melakukannya itu. Pendeta dari kami, sangka anda menyatakan sikap Lukas melanjutkan 5 tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Nah, hari ini kami serahkan mandat. Dan kemudian kita berkata terus, kita berikan terus sekali lagi buat sambutan dan juga pernyataan sikap dukungan yang telah diberikan oleh Lapago. Yanti, Yanti. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dan juga pernyataan sikap dukungan yang akan disampaikan oleh wilayah Mepago, akan disampaikan oleh Bapak Yuskus Gubay. Kita untuk bisa Bapak bisa rapat sedikit ga? Sedikit Bapak. Kita bisa cepat dari Lapago. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus buat Mepago.